Itu dia. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung saja lakukan proses. Oke, sedulur bonsai, kembali lagi bersama saya hanya di RR Channel Bonsai ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan berburu bahan bonsai lagi ya. Nah, untuk tempatnya saya di sini ada lahan tebu ya. Dan saya akan menyusuri di sekitar sini ya. Bahan bonsai apakah yang saya dapatkan kali ini? Mudah-mudahan dapat yang istimewa dan bermotif syukur-syukur yang keren dan istimewa. Oke. Jangan kemana-mana dulu ya, ikuti terus di RR Channel Bonsai. Oke, sedulur bonsai, lah di sana terdapat bahan bonsai jenis ileng-ileng ya. Itu dia. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung saja lakukan proses pengambilan atau pendonggelan ya. Mantap. Oke, sedulur bonsai, bahan bonsai ileng-ileng yang saya dapatkan seperti ini ya. Ini kurang lebih motifnya kayak tertiup angin atau gimana ya. Yang lebih paham silakan komen di bawah ya. Apa mungkin kemiringan seperti ini? Komen, saling berbagi pengalaman ya, di komen di bawah. Oke, bahan bonsai ileng-ileng ini saya akan rapikan ya, ranting-ranting ini biar tambah rapi, kelihatan enak dibawa pulangnya. Oke, sedulur bonsai, setelah ranting-ranting saya rapikan, hasil akhir seperti ini ya. Dan ini ada dua kemungkinan saya tanam seperti ini. Dan ntar di sini bisa dikasih hiasan batu-batu ya, seperti batu karang biar bahan bonsai ini kelihatan lebih indah. Kita tanam di rumah bisa jadi, bisa tumbuh subur ya, biar ntar proses untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Dan tunggu pemburuan bahan-bahan bonsai dari saya selanjutnya. Salam Bonsai Indonesia. Salam RR Channel Bonsai.